Dan hati kita itu ada 4 level. Nah ini penutupnya dari Ustadz ya. Anak-anak tolong diingat-ingat ini. Ada 4 level. Yang pertama, hati yang biasa. Itu namanya soder. Sodrun itu hati yang biasa. Ini soder. Dada kalau bahasa kita nyama. Orang yang level hatinya baru soder. Itu lebih seneng melakukan apapun kalau kelihatan. Contoh nih, nak. Kamu ke masjid rajin. Supaya kelihatan ustadz rajin. Nah itu. Kamu ke kelas rajin. Supaya nanti dilihat orang rajin. Itu levelnya level hati. Pintu awal boleh lah. Tetapi melakukan kebaikan semata-mata karena orang lain. Itu level yang level soder. Dada luar. Salawat merupakan simbolisasi cinta. Sebab pecinta yang sejati ialah yang selalu merindu kepada yang dicintainya. Bagaimana kalau kita salawatan lagi? Ustaz Chandra. Ustaz Chandra. Setuju Ustazah. Ya, kita salawatan lagi yuk. Salawatan lagi. Sallu ala Muhammad. أدمي الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بخير تردني والعدل لنا والعدل
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, ingat pepatah mengatakan addu'au silahul mu'minin, bahwa doa adalah senjatanya kaum mu'minin. Pak Kiai, salah satu kebahagiaan kami sebagai seorang santri adalah ketika kami mengangkat kedua telapak tangan kami sembari melantunkan amin atas doa yang antum panjatkan. Dan di penghujung majelis ilmu kita malam hari ini, alangkah besarnya harapan kami untuk kembali mengamini doa-doa tersebut. Doa yang dengannya hati kami menjadi tenang. Kepada Pak Kiai, min fadlikum, Kiai. Terima kasih Ustaz Chandra. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Mari kita kirimkan Al-Fatihah kembali untuk pendiri dan penggagas pondok pesantren ini, Ki Haji Ahmad Rifai Arif, Abah Qosot Mansur dan Ibu Hajah Hindun Mastufah. Semoga beliau ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk kesehatan pengasuh pondok kita, ayahanda Kyai Haji Ahmad Syahiduddin dan Kyai Haji Hatim Fannani. Semoga beliau diangkat penyakitnya dan disembuhkan kembali seperti sedia kala, agar kita bisa sebagai muridnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari beliau-beliau berdua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafiu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma nawwir qulubana ya Allah, nawwir qulubana ya Allah binuri hidayatika, kama nawartal ardo wassamawati binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Ya Fattah ya Alim, iftah alaina fathan qariba. Allahumma binurika ihtadaina, wa bifadlika istaghnaina, wa bika asbahna wa amsayna dhunubana baina yadaik, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma sallimna min afatid dunya wa azabil akhirah wa baliyatihima wa fitnatihima, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab wal afwa indal hisab. Ya Allah isfa' lana ya Allah, isfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana, isfa' lana ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah,
Semoga kami hamba-hambamu yang mendapatkan syafaat dari Rasul kami ya Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu ya Allah yang pandai bersyukur, yang tidak pernah kufur apalagi takabur ya Allah dengan atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-Mu yang pandai berzikir, tidak pernah kikir ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jangan Kau jadikan dosa-dosa kami penghalang untuk kami menerima ilmu-Mu ya Allah. Menerima ilmu-Mu ya Allah. Al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Kami takut akan itu ya Allah, karena itu ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah santri-santri kami ya Allah, santri yang ada di hadapan kami ya Allah, sebagai guru-guru berharap ya Allah, jadikanlah mereka jadi anak yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikanlah mereka anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Berikanlah mereka nur hidayah-Mu ya Allah ketika mereka menyimpang dari ajaran-Mu ya Allah. Jangan Kau tegur mereka dengan kekerasan ya Allah. Berikanlah hidayah kepada mereka, karena kami yakin mereka adalah anak-anak yang baik ya Allah. Mereka adalah anak-anak yang baik ya Allah. Mereka adalah harapan kedua orang tuanya ya Allah. Karena itu ya Allah, sekali lagi kami sebagai guru ya Allah berharap kepada-Mu ya Allah, jadikan anak-anak kami ini yang ada di hadapan kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina adzabannar. Waqina adzabannar ya Allah. Waqina adzabannar bifadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Syukran jazilan mudirul ma'had. Semoga doa yang kita panjatkan dapat terlangitkan, diaminkan oleh para malaikat dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, ada waktu panjang yang terlewati namun tidak membekas apa-apa di dalam hati kita. Namun ada juga waktu singkat yang justru lebih melekat di dalam hati kita. Semoga majlis ilmu pada malam hari ini dapat melekat di dalam hati tiap-tiap kita, bersemayam di dalam hati yang terkaram. Alhamdulillah, seluruh rangkaian sudah kita lewati. Secanda. Setelah majlis ilmu malam hari ini kami tutup, kami kembalikan seluruhnya kepada bagian pengasuhan putra dan putri. Saya Muhammad Chandra. Saya Elsa Balki Safira. Nakhtatim bilhamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ma'asalamah ilal liqa. Sampai jumpa dalam majelis ilmu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.